Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan pada hari ini saya akan melanjutkan bagian kedua dari treat horornya Mas Dio Seta yang kemarin ya, yang kau gantung jasadku di kamar itu. Jadi di part kedua ini, kalau yang saya baca itu ini sih inti dari cerita sih. Jadi seremnya itu ada. Kalau kemarin itu kan masih pembukaan ya, jadinya kayak ya masih tenang-tenang aja gitu. Kalau di sini saya jamin seremnya itu ada. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Aku pun memberanikan diri keluar bermodalkan cahaya dari handphone monokromku. Gelap. Aku tidak pernah menyangka rumah akan segelap ini saat tidak ada cahaya. Jendela rumah yang tertutup tirai menghalangi cahaya masuk dari luar, yang membuatku merasa tidak nyaman. Aku merasa di tengah kegelapan ini seperti ada banyak sosok yang sedang memperhatikanku. Ingin rasanya aku mengarahkan cahaya handphoneku ke beberapa sudut, namun nyaliku tidak cukup besar untuk itu. Akhirnya aku tetap mengarahkan kakiku menuju rak lemari yang berada di dapur. Cukup sulit aku mencari keberadaan lilin yang disimpan oleh Bu Fitri. Aku ingin segera mencarinya dan segera membawanya ke kamar. Entah mengapa, aku tidak pernah merasa setakut ini saat mati lampu. "Mbak, Mbak Ratna, mati lampu." Aku mencoba memanggil Mbak Ratna yang kamarnya berbatasan dengan dapur. Bukan tanpa alasan, tapi sekarang aku mulai ketakutan dengan udara dingin yang tiba-tiba meniup tengkuk leherku. Terdengar suara pintu kamar terbuka. Awalnya aku mulai merasa lega. Akhirnya ada anak kos yang bangun juga. Dia pasti mencari lilin juga ke sini. Aku menoleh sebentar, menyorotkan handphoneku ke kamar pintu-pintu kamar, memastikan siapa yang keluar. Namun, anehnya, tidak ada pintu kamar yang terbuka. Sampai akhirnya aku sadar bahwa itu adalah suara pintu kamar belakang yang terbuka. Seketika tubuhku panas dingin. Terlebih samar-samar aku melihat sesuatu berjalan dengan aneh meninggalkan kamar itu. Siapa? Aku mencoba mencari tahu siapa yang keluar dari kamar itu. Tidak ada jawaban. Namun aku mendengar suara langkah kaki yang aneh mendekat ke tempat ini. Aku pun bergegas kembali mencari lilin dari rak dapur yang akhirnya kutemukan bersama sebuah korek di sebelahnya. Suara langkah kaki itu semakin mendekat. Saat ini suara langkah kaki itu seolah sudah berada di hadapanku. Namun, tidak ada siapapun di hadapanku saat ini. Aku pun menyalakan korek untuk kusulutkan pada lilin untuk memperjelas penglihatanku. Namun, sebelum sempat menyulutkannya pada lilin, aku terperanjat dengan apa yang kulihat dengan api yang menyala dari korek yang kugenggam. Langkah kaki
Tidak ada seorang pun yang terlihat di hadapanku. Namun, saat aku menoleh ke bawah, terlihat sepasang pergelangan kaki tanpa badan yang melangkah dan berdiri tepat di hadapanku. Aku menutup mulut dan menahan tangisku. "Tolong, Mbak Santi, tolong Rini," teriakku sambil terhisak. Namun, kedua pergelangan kaki itu terus berjalan melewatiku, menembus pintu belakang yang ada di dapur. Aku menguatkan diri untuk menyalakan lilin. Namun, yang kurasakan malah semakin mengerikan. Aku pun beberapa kali menggedor pintu Ratna dan Mbak Rini. Namun sama sekali tidak ada jawaban. Sebaliknya, dari arah kamar Santi malah terdengar suara wanita yang tertawa dengan aneh. "San, Santi, keluar, San," teriakku sambil menggedor pintu kamarnya. Namun Santi tidak menghiraukan suaraku dan malah tertawa dengan suara mengerikan. Suaranya persis seperti sosok makhluk yang pernah diceritakan di cerita hantu yang kudengar. Kuntilanak. Aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Bu Fitri sudah pasti tidak ada di rumah. Hanya kamar Mbak Anggit yang belum pernah kucoba ketuk. Aku tidak berani ke sana karena kamarnya bersebelahan langsung dengan kamar belakang yang saat ini pintunya berada di samping kiriku. Mbak Anggit," ucapku dengan suara yang bergetar. Aku ingin segera masuk ke kamar. Namun sepertinya semua ini masih akan terus berlanjut. Hingga akhirnya aku memberanikan diri untuk melangkah ke kamar Mbak Anggit. Namun, semakin mendekat, tanpa sengaja aku malah memperhatikan kamar belakang yang pintunya terbuka dengan sendirinya. Ada sesuatu yang bergerak di sana. Ini terlalu mengerikan. Seorang wanita berdiri melayang di hadapanku. Wajahnya penuh amarah, menatap dengan tajam. Sebuah tali penuh darah terikat di lehernya, yang dengan cepat aku tahu dari mana asal darah itu. Hampir seluruh wajahnya penuh dengan darah dari bekas luka yang keji. Aku pun jatuh terduduk dan menjatuhkan lilinku. "Tolong, Santi, Mbak Anggit," teriakku dengan nada yang hampir tidak terdengar. Aku berusaha untuk mundur. Namun makhluk itu telah melihatku. Dia seperti mendekat ke arahku. Sekuat tenaga, aku mencoba berdiri dan berlari ke arah keluar. Suara tawa Santi yang aneh masih terdengar setiap aku melewati kamarnya. Beruntung aku sempat mencapai pintu dan keluar dari rumah. Namun, suasana halaman rumah yang biasa membuatku tenang kini terlihat semakin mencekam. Aku berlari sebisa mungkin menjauhkan diri dari rumah. Dan sepertinya kengerian rumah ini lebih dari apa yang barusan ku alami. Tak hanya wanita yang berada di kamar belakang, dari jendela kamar Santi
terlihat sosok kuntilanak yang sedang memperhatikanku dari jendela. Sesosok mata berwarna merah menatapku dari arah kamar Bu Fitri. Dan lebih dari itu, ada sosok pocong yang menjaga di antara beberapa sudut rumah. Aku pun berlari sejauh mungkin hingga ke jalan. Dari arah yang cukup jauh, aku melihat seseorang seperti Mas Wiro yang sedang berjalan dengan dua orang lainnya, sedang membawa senter. "Mas, Mas Wiro, tolong!" teriakku sambil menghampirinya. Aku tidak peduli dengan penampilanku yang berantakan dan bertelanjang kaki. Aku benar-benar takut dengan semua yang kualami tadi. "Loh, Mbak Kinan? Kenapa Mbak Kinan?" tanya Mas Wiro kaget. "Setan, Mas. Di kos ada banyak setan," jawabku dengan masih mencoba mengatur nafas. Bukannya menjawab, Mas Wiro malah menoleh kepada kedua orang yang di sebelahnya yang tadi sempat bertemu denganku di angkringan. "Ah, Semjul, rumahnya yang itu toh," ucap salah seorang yang mengenakan seragam. "Iyo, gak kelihatan. Semua rumah di sini banyak yang masih bangunan lama," balas salah seorang yang masih mengenakan celana seragamnya, namun sudah berganti dengan kaos dan mengalungkan sarungnya di bahu. Aku tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan. Namun, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat aku melihat kejadian tadi. Sampai di halaman rumah, kedua pemuda itu menggelengkan kepala, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Mbak Kinan, ada orang lagi di dalam?" tanya salah seorang dari mereka. Aku mengangguk. "Santi, Mas. Dia ketawa dari dalam kamar. Ketawanya aneh, kayak kuntilanak," ucapku. Mas Wiro terlihat kaget mendengar ceritaku. "Mbak Kinan, nama saya Danan. Ini teman saya Cahyo. Temenin saya ke dalam lagi ya. Kita bantuin temennya Mbak Kinan," ucap seorang yang bernama Danan itu. Aku ingin menolak. Sosok yang kulihat memperhatikanku dari tempat ini saja sudah membuatku sulit untuk berdiri. "Mbok dibantu, Mbak. Kasian kalau temanku yang satu ini habis dikeroyok masa karena masuk kos-kosan perempuan tanpa izin," ucap Mas Cahyo. "Iya, Mbak. Kasian Mbak Santi. Kayaknya orang-orang ini mengerti masalah beginian," ucap Mas Wiro. Mendengar Mas Wiro berucap seperti itu, aku pun mengiyakan permintaan mereka untuk masuk lagi ke dalam. Sekali lagi, aku memasuki rumah yang sudah kutinggali beberapa bulan ini. Suasananya masih seperti tadi. Aku menunjukkan kamar Santi yang masih terkunci, dan terdengar suara tawa aneh itu lagi. Mas Danan membacakan sebuah doa yang terdengar hingga ke seluruh penjuru rumah. Tak lama setelahnya, suara tawa dari kamar Santi berubah menjadi geraman dan lambat laun menghilang. Suara kunci terbuka terdengar dari kamar Santi. Dari dalam Santi keluar dengan wajah yang pucat dan rambut yang berantakan. Dia segera memelukku dan menangis sejadi-jadinya. "Jangan, Kinan. Jangan ngelihat ke dalam kamar," ucap Santi melarangku habis-habisan untuk menoleh ke kamarnya.
Mas Danan terus-menerus membaca doanya dan menyisir satu persatu kamar hingga sampai di kamar belakang. Aku tidak berani menatap ke arah sana. Entah apa yang direncanakan oleh Mas Danan, aku berusaha untuk tidak menghiraukannya. Namun, sialnya, pintu kamar Santi terbuka dengan sendirinya. Dari dalam kamar Santi, masih berdiri sosok wanita pucat, berbaju putih lusuh menatap kami sambil tersenyum dan memainkan rambutnya. Aku menutup mulutku dan menahan tangisku melihat sosok mengerikan itu. "Sudah, kita keluar sekarang," ucap Mas Danan yang segera menghampiri kami. Ia menatap sebentar sosok di dalam kamar Santi dan terus mengarahkan kami keluar. "Gimana, Nan?" tanya Mas Cahyo. "Cuma tinggal mereka berdua. Banyak setan kiriman juga. Kita urusin nanti. Jangan bahas di sini," jawab Mas Danan. Kami pun memutuskan untuk berkumpul di angkringan Mas Wiro yang seharusnya sudah bersiap untuk tutup. "Mas, bener gak ada siapa-siapa lagi di rumah itu. Soalnya tadi Mbak Rini sempat mengetuk pintu kamarku dan ngelarang saya untuk keluar dari kamar malam ini," ucapku. Mas Danan dan Mas Cahyo saling bertatapan. "Enggak, sepertinya yang ngasih tahu itu bukan temanmu," jawab Mas Danan. "Iya, Kinan. Mbak Rini tadi sore pergi bawa tas besar. Setelah kita pulang, kayaknya nginap," ucap Santi. "Mbak Anggit gimana? Tadi bukannya dia habis makan di sini sama kita ya?" tanyaku lagi. Kali ini Mas Wiro yang menjawab. "Tadi aku ngelihat dia dijemput sama cowok naik motor. Bisa jadi dia belum pulang." Aku tidak mau bertanya lagi. Sepertinya malam ini aku harus mengajak Santi menginap di rumah Bude sebelum menceritakan kejadian malam ini pada Bu Fitri dan Pak RT besok. "Mas Danan, memangnya kalian gak bisa membersihkan rumah itu?" tanya Mas Wiro. "Gak gitu, Mas. Setelah lihat rumah tadi, sepertinya masalahnya itu terlalu dalam," jawab Mas Cahyo. "Mungkin setan-setan kirimannya bisa kami tangani dengan mencari benda-benda yang menjadi perantaranya. Tapi lebih dari itu, ada sosok yang tidak bisa kami usir begitu saja. Dia mati dengan tidak wajar dan pastinya ingin menuntut balas," jawab Mas Danan. Aku cukup heran dengan ucapan mereka. Selama ini kami tinggal di rumah kos itu dengan tenang dan tidak ada gangguan. Ingin rasanya aku tidak percaya dengan ucapan mereka. Namun kejadian tadi membuatku tidak bisa membantah apa yang mereka ceritakan. "Tetapi Mas Danan, selama kami tinggal di kos itu tenang-tenang aja, tidak ada hal yang seperti ini," ucap Santi yang sudah mulai tenang. Mendengar pertanyaan itu, Mas Danan mengeluarkan sebuah benda berupa lembaran foto yang pernah kulihat terbingkai di kamar belakang. "Eh, itu foto yang ada di kamar belakang, Mas?" tanyaku. Mas Danan mengangguk. Dia mengangkat foto itu dan menunjukkan sebuah tulisan yang tertulis di belakang lembaran itu. Di sana tertulis tanggal dan bulan yang bertepatan dengan hari ini. Tulisannya adalah, "Kita akhiri semua setelah ini. 5 Mei 1997.
jam 10 malam di hutan belakang kampus. Vera. Kinan bersama Mas Danan dan Mas Cahyo sampai pada Mbah Sarmi yang sudah tinggal di desa itu sejak lahir. Cerita memilukan diceritakan mengenai seorang wanita bernama Nilam yang pernah tinggal di kos-kosannya Kinan. Aku menghabiskan malam bersama dengan Santi di rumah Bude. Kami memutuskan untuk tidak masuk kuliah dulu hari ini untuk menenangkan diri sekaligus mencari tahu tentang permasalahan ini di kos semalam. Duk, udah bangun? Sarapan dulu? Temennya diajak? Ucap Bude yang menyadari bahwa aku sudah terbangun. Santi masih tidur, Bude. Biar istirahat dulu saja. Dia pasti masih trauma sama kejadian semalam. Coba ceritakan sama Bude. Sebenarnya ada apa toh? Sampai kalian tengah malam begini maksa untuk nginap sini. Aku memang belum menceritakan kepada Bude tentang apa yang terjadi. Semalam Bude melihatku dan Santi datang dengan wajah yang pucat kelelahan, sehingga Bude menyuruh kami untuk segera beristirahat saja. Ini pertama kalinya bagi Kinan, Bude, melihat roh halus, ucapku sambil mengusap-ngusap bahuku karena merinding setiap mengingat kejadian semalam. Mendengar perkataanku, Bude menghentikan kegiatannya dan mengambil kursi untuk duduk di hadapanku. Roh halus, kamu yakin? Aku mengangguk dan menceritakan semua kejadian semalam pada Bude. Mulai dari pemadaman listrik, kemunculan kaki manusia yang melangkah tanpa badan, dan sosok yang tergantung di kamar belakang, hingga Santi yang kesurupan oleh sosok menyerupai kuntilanak itu. Aku melihat ekspresi wajah Bude yang ikut merinding mendengar ceritaku. Namun, ia mulai tenang saat ada yang membantu kami. Terus sekarang mas-mas itu kemana? Mereka membantu melapor ke Pak RT dan mencari tahu ke Bu Kos dulu. Mungkin habis ini aku mau nyusul mereka. Santi biar istirahat di sini aja ya, Bude. Ya sudah, gak apa-apa. Kamu jangan buru-buru. Istirahat dulu aja. Gak bisa, Bude. Aku harus ceritain ini semua. Takutnya bahaya juga buat anak-anak kos yang lain. Memang benar. Walaupun aku takut, aku lebih khawatir dengan Mbak Rini dan yang lain. Aku takut malam ini makhluk itu muncul lagi saat mereka bertiga ada di kos. Jam 11 siang. Aku berpamitan pada Santi dan memintanya untuk istirahat saja. Wajahnya masih terlihat pucat. Hati-hati, Kinan. Kalau ada masalah di kos, jangan tidur situ dulu, ucap Santi. Aku mengangguk dan menenangkan dia. Kamu berangkat naik apa, Kinan? Tanya Bude menghampiri kami. Dijemput sama Lintang, Bude. Biar ada yang nemenin, ucapku. Aku sudah pernah bercerita tentang Lintang kepada Bude. Jadi dia cukup tenang saat aku ada yang menemani. Kami janjian ketemu di salah satu minimarket depan kompleks agar dia tidak repot mencari jalan masuk ke rumah Bude. Ya sudah, pokoknya ada apa-apa bilang Bude ya. Jangan sampai ibumu juga khawatir loh. Iya Bude, Kinan pamit ya. Setelah berjalan kaki selama beberapa menit,
Aku sudah melihat Lintang menunggu di depan minimarket dengan motor bebek kebanggaannya. Sorry, nunggu lama ya? Enggak kok, santai aja. Itu yang tadi kamu ceritain beneran? Tanya Lintang dengan wajah yang heran. Beneran, Tang? Orang yang dengar pasti gak percaya. Ada sesuatu di rumah itu yang gak beres, jawabku. Kalau gitu pindah kos aja, ucap Lintang. Rencananya sih gitu, tapi kita cari tahu dulu. Takutnya salah langkah malah lebih bahaya, balasku. Bener tuh. Terus sekarang kita mau kemana dulu? Ke kos dulu, temuin anak kos yang lain. Tanpa menunggu lama, Lintang menyerahkan helm kepadaku, mengantarku kembali ke kos. Sepanjang perjalanan aku menceritakan tentang apa yang kulihat di kos kepada Lintang. Berkali-kali dia menyarankanku untuk pindah saja agar lebih aman. Di depan kos, aku melihat sudah terparkir motor Vespa tua dan beberapa motor lainnya. Dari jauh terlihat sudah ada beberapa orang di ruang tamu. Mbak Kinan sudah sehat? Tanya Mas Danan yang sudah sampai duluan di sana. Sudah Mas. Santi masih gak enak badan. Dia masih istirahat di rumahnya Bude. Aku memperhatikan sekitar. Bu Fitri, Pak RT, dan teman-teman kos ternyata sudah berkumpul lebih dulu di sana. Dan sepertinya sudah memulai perbincangan. Mas Danan mempersilahkanku untuk duduk dan mendengar mengenai kesimpulan yang sudah mereka bahas. Bu Fitri membeli rumah ini dan menjadikannya kos-kosan baru sekitar 3 tahun. Dan selama ini belum pernah mendengar ada kejadian seperti ini. Pak RT juga bercerita, ia tidak mengetahui tentang sejarah rumah ini. Ia berjanji akan mencari tahu tentang sejarah rumah ini pada warga yang lebih lama tinggal di sekitar sini. Sebenarnya bukan gak ada kejadian, Bu. Tiba-tiba saja Mbak Rini berbicara seolah ingin menceritakan sesuatu. Maksud Mbak Rini, sebelumnya pernah ada kejadian yang sama? Mbak Rini bertatapan dengan Mbak Inggit sebelum memutuskan untuk bercerita. Semalam sebenarnya ada alasan kenapa tiba-tiba diajak keluar sama pacar saya. Saya baru bilang tadi pagi, katanya waktu nelpon semalam dia mendengar ada suara perempuan lain yang suaranya aneh, seperti sedang itu kadang menangis dan menggeram, cerita Mbak Anggit. Mati tidak ada yang boleh hidup, katanya gitu suaranya. Oh, maksudnya itu ada suara mati ora ono sing oleh urip, atau mati tidak ada yang boleh hidup. Terus pacar saya yang mendengar suara itu kaget kan, dan memaksa saya untuk menjemput saya. Mendengar cerita itu, seketika bulu kuduk saya merinding. Beruntuk pacar Mbak Anggit cepat tanggap dengan situasi semalam. Pernah ada yang datang ke rumah ini, seorang nenek. Saat itu hanya saya dan Ratna. Dia datang ke tempat ini katanya mau menemui cucunya yang namanya Nilam. Namun karena di rumah ini tidak ada yang namanya Nilam, ya akhirnya kami meminta nenek itu untuk pergi. Dan malam setelahnya terdengar suara perempuan nangis di kamar belakang. Kami semua terdiam mendengar cerita itu. Sebagian dari kami berpikir, apakah kejadian itu ada hubungannya dengan kejadianku semalam? Kalau itu namanya Mbak Sarmi. Dia memang sudah agak pikun,
Setiap hari dia mencari anaknya yang bernama Nilam. Padahal kami warga desa tahu bahwa Mbak Sarmi dan almarhum suaminya tidak pernah punya anak, ucap Pak RT. Tapi Pak, Mbak Sarmi sudah lama tinggal di daerah ini. Apa dia tahu tentang rumah ini? Tanya Mas Danan tiba-tiba. Mungkin. Tapi dia sudah mulai pikun. Saya sangsi dia punya informasi yang cukup, tambah Pak RT. Entah mengapa aku merasa harus menemui seseorang bernama Mbak Sarmi itu. Rumahnya jauh dari sini, Pak, tanyaku. Paling 100 meter. Rumahnya paling tua sendiri. Beliau tinggal sendiri, tapi ada tetangga yang merawat Mbah, jelas Pak RT lagi. Aku pun mengajak Lintang untuk mengecek ke sana. Mas Danan dan Mas Cahyo sepertinya memiliki firasat yang sama, sehingga memutuskan untuk ikut saja. Bu Fitri meminta maaf atas permasalahan yang terjadi di kos-kosan. Kami tahu semua ini bukan salah beliau, tapi mau tidak mau kami harus mencari tempat aman dulu sebelum memutuskan melanjutkan tinggal di kos ini atau pindah. Bu Fitri, tenang saja. Setelah permasalahan ini selesai, semuanya akan kembali nyaman untuk ditinggali, ucap Mas Cahyo. Memangnya bisa, Mas? Apa Masnya sudah tahu masalahnya? Tanya Bu Fitri. Penyebabnya belum tahu, tapi kami sudah tahu kalau makhluk yang tergantung di kamar belakang itu matinya tidak wajar. Kematiannya itu ada hubungannya dengan santet, Bu, balas Mas Cahyo. Aku dan Lintang menghampiri sebuah rumah tua, diiringi suara mesin motor Vespa tua yang suaranya terdengar hingga ujung jalan. Terlihat seorang wanita tua sedang sibuk membersihkan halaman rumah dari daun-daun kering yang berserakan. Permisi, kula nuwun. Aku mencoba memanggil Mbok Sarmi dari depan halaman dan berharap ia akan menengok. Nggih, sinten nggih? Ya, siapa ya? Mbok Sarmi mendekati kami sambil mengamati wajah kami satu persatu. Perkenalkan, saya Kinan, Mbah. Ini teman saya Lintang. Terus yang di belakang ada Mas Danan sama Mas Cahyo. Kami pengen ngobrol-ngobrol sama Mbah, ucapku halus. Mbah Sarmi yang sudah cukup tua dan sedikit bungkuk terlihat bingung. Dia menoleh ke rumahnya dan kembali menatap kami. Tapi rumah Mbah jelek, berantakan. Mbah juga gak punya suguhan apa-apa, balas Mbah Sarmi. Oh, enggak Mbah, enggak. Rumahnya Mbah Sarmi bagus, ada pohon pisangnya. Tiba-tiba Mas Cahyo menimpal perbincanganku. Aku tahu maksudnya, agar Mbah Sarmi tidak merasa canggung. Ya wis, masuk nduk, Mbah buatin minum dulu ya, ucapnya sambil memalingkan wajah dan berjalan dengan tertatih. Saya bantuin deh Mbah, ucap Mas Cahyo yang segera ikut nyelonong ke bagian belakang rumah. Sementara kami menunggu di teras rumah yang terdapat kursi bambu yang sudah cukup tua. Mbah, cuma ada teh sama pisang. Dimakan ya, Nduk, ucap Mbah. Entah mengapa aku merasa terharu melihat momen ini. Sudah bertahun-tahun aku tinggal di ibu kota, tapi tidak pernah ada satu orang pun yang menyambut orang asing sampai seperti ini. Mbah, nanti aku bawakan pisang dari kampungku ya. Enak lho, Mbah,
ucap Mas Cahyo yang mencoba sok akrab dengan Mbak Sarmi sambil membuka kulit pisang yang disuguhkan. Melihat tingkah Mas Cahyo, Mbak Sarmi pun mulai tersenyum. "Ngapunten, tolong teman saya dimaafin ya Mbah. Kelakuannya memang gitu. Kalau udah lihat pisang, matanya langsung hijau," ucap Mas Danan. Tiba-tiba suasana di rumah ini menjadi nyaman dengan keberadaan Mas Danan dan Cahyo. Bahkan kami sempat lupa dengan tujuan kami di sini. "Ngapunten Mbah Sarmi, sebenarnya ada yang ingin kami tanyakan." Lintang mencoba membantu untuk membuka pembicaraan. Namun bukannya menjawab, Mbah Sarmi malah berdiri dan masuk ke rumah meninggalkan kami. Kami menunggu cukup lama, namun Mbah Sarmi belum kunjung keluar juga. Bukannya gelisah, Mas Cahyo tiba-tiba malah meninggalkan kami dan mengambil sapu lidi di kebun dan melanjutkan pekerjaan Mbah Sarmi membersihkan rumput kering. "Mas, gimana? Apa kita panggil saja?" tanyaku pada Mas Danan dan Lintang. "Gak usah, Mbah Sarmi sudah ngerti kok maksud kita. Walaupun penampilannya begitu, sebenarnya Mbah itu bukan orang biasa," ucap Mas Danan. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud olehnya. Tapi memang cukup aneh melihat mereka berdua bisa cepat merasa akrab dengan Mbah Sarmi yang belum banyak berbicara. Setelah beberapa lama, akhirnya terdengar suara langkah kaki Mbah Sarmi dengan suara kaleng. Kami pun segera mengetahui bahwa Mbah Sarmi mengambil sesuatu dari dalam rumah dan membawanya ke hadapan kami. "Mbah tinggal di daerah ini hampir seumur hidup," kata Mbah Sarmi mencoba untuk mulai bercerita. "Mbah gak punya anak, gak bisa punya anak. Tapi Mbah beruntung bisa menikah dengan orang yang tepat. Tidak pernah mengeluh sampai akhir hayatnya." Mbah Sarmi mengeluarkan foto seorang pria tua yang terlihat sudah sangat lama. "Setelah Mas Nur pergi duluan, Mbah sangat kesepian. Walaupun warga sini sangat perhatian sama Mbah, tetap ada perasaan sepi yang tidak bisa tergantikan. Sampai suatu saat Mbah ketemu sama seorang perempuan, anaknya baik, namanya Nilam. Mbah cerita saat itu Nilam lewat rumah Mbah, tiba-tiba masuk begitu saja. Katanya Nilam kangen sama almarhum neneknya dan jadi sering ngobrol sama Mbah Sarmi. Dalam seminggu bisa 3-4 kali dia mampir ke rumahnya Mbah Sarmi. Dia banyak bercerita soal temennya, kuliahnya, dan keluarganya. Saat itu Mbah sangat senang, jadinya dia tidak kesepian lagi. Tapi di balik itu Mbah juga tahu ada masalah yang dialami oleh Nilam tentang keluarganya. Mereka tinggal di rumah yang saat ini menjadi kos yang kutinggali. "Ada seorang pria bernama Bira yang jatuh cinta dengan Nilam. Keluarga mereka cukup dekat, sehingga Bira sering mampir ke rumah. Namun Nilam tidak memiliki perasaan sama pria itu. Nilam selalu berusaha menghindari pria itu. Ia selalu ke rumah Mbah setiap Bira mampir ke rumah Nilam. Pernah beberapa kali Nilam sampai menginap di rumahnya Mbah Sarmi agar tidak bertemu dengan Bira. Akhirnya orang tuanya Nilam sadar bahwa anaknya berusaha menjauhi pria yang mendekatinya itu.
Rasa sayang terhadap anaknya membuat ayah Nilam menghampiri keluarga Bira dan menegaskan bahwa Nilam tidak bersedia menjalin hubungan dengan anak mereka. Awalnya hal ini ditanggapi dengan biasa. Sayangnya, permasalahannya lebih rumit dari itu. Ada alasan mengapa keluarga itu mendekati keluarga Nilam dan menginginkan Nilam menikah dengan anaknya. Setelahnya, berbagai teror mulai mendatangi rumah itu. Ayah Nilam terkena penyakit gatal. Ibu Nilam yang sering menjadi depresi karena diperlihatkan sosok aneh. Hingga Nilam yang sering kehilangan kesadaran dan tiba-tiba sering tersadar di bawah pohon. Seseorang yang merupakan keturunan keraton pernah cerita sama Mbah bahwa keluarganya Nilam sedang disantet. Orang itu pernah dimintai tolong oleh keluarga pria yang suka kepada Nilam untuk ngerjain keluarganya Nilam, namun ditolak olehnya. Mbah pun panik dan menghampiri keluarga Nilam. Namun Mbah juga tidak punya kemampuan sebesar itu untuk menangkal serangan yang diarahkan kepada keluarga Nilam. Apalagi saat bertemu orang tua Nilam, Mbah melihat orang tua Nilam terlihat linglung. Beruntungnya, teman-teman kampus Nilam yang mengetahui keadaan Nilam tidak tinggal diam. Mereka mencari cara untuk membantu Nilam dengan bantuan pemuka agama, orang pintar dan sesepuh yang mengerti masalah ini. Namun sekali lagi, masalah ini tidak semudah itu. Keluarga sang pria begitu keras menginginkan Nilam menikah. Ternyata karena weton Nilam sesuai dengan syarat tumbal untuk pesugihan yang mereka jalani. Ketika mereka gagal, maka nyawa mereka lah yang taruhan. Nilam dan teman-temannya merencanakan suatu hal untuk menyelamatkan Nilam. Orang tua Nilam diungsikan ke rumah keluarga terdekat dan rumah dikosongkan. Nilam pun tinggal bersama teman-temannya. Mereka mengetahui bahwa Bira masih sering ke rumah itu untuk mencari Nilam. Namun yang ditemui hanyalah rumah kosong. Mereka kira ini akan berjalan lancar. Sampai suatu kebodohan dilakukan oleh Vera, salah satu teman Nilam. Vera ini jatuh cinta dengan Bira. Vera menghubungi Bira dan memintanya bertemu di rumah Nilam pada waktu yang dijanjikan. Bira sangat kecewa saat tidak menemukan Nilam bersama Vera. Namun Vera menahan Bira dan berusaha meyakinkan Bira bahwa ia lebih bisa membuat Bira bahagia dibandingkan Nilam. Vera berjanji akan memberikan apapun yang Bira mau agar Bira mau bersamanya dan melupakan Nilam. Mendengar ucapan Vera, Bira sebagai seorang pria menerimanya dengan senang hati. Di rumah itu, Bira meminta Vera untuk melayani nafsunya. Vera sudah siap dengan itu dan mengikuti semua keinginan Bira. Rumah yang seharusnya kosong itu kini dipenuhi suara desahan sepasang manusia yang saling melampiaskan nafsunya. Maksudnya itu desahan ah-uh itu loh ya. Setelah Vera memenuhi janjinya, kini giliran Bira. Dia akan melepaskan Nilam dengan baik-baik. Ia meminta Vera untuk mengajak Nilam ke hutan belakang kampus pada tanggal 5 Mei untuk mengakhiri semua permasalahan ini. Entah mengapa, Vera merasa tidak pantas menemui mereka langsung setelah apa yang ia lakukan bersama Bira. Ia pun mengirimkan sebuah pesan di balik foto
mereka agar berkumpul di belakang kampus pada waktu yang dijanjikan. Dan hari yang dijanjikan pun tiba. Vera merasa senang ketika akhirnya temannya bisa selamat, dan dia juga bisa mendapatkan pria yang ia cintai. Namun, yang terjadi bukan seperti apa yang dijanjikan. Di hadapan Nilam, Vera, dan teman-temannya, Bira mengeluarkan sebuah handycam dan memutar sebuah rekaman kejadian saat Bira dan Vera sedang bersetubuh. Seketika Vera menangis sejadi-jadinya. Semua seperti sudah direncanakan oleh Bira. Saat itu juga Bira memberi ancaman pada Nilam. Bila tidak ingin menuruti kemauannya, Bira akan menyebarkan rekaman itu dan membuat Vera dan keluarganya malu. Tidak ada pilihan lagi untuk mereka. Vera menangis memohon maaf kepada Nilam. Namun sepertinya Nilam juga lelah dengan semua ini dan hingga menuruti keinginan Bira. Dan Nilam berjanji akan menemui Bira di rumah malamnya besok. Saat itu senyum puas terpampang di wajah Bira. Bira pun meninggalkan Vera di hutan belakang kampus. Vera menangis dengan menyesal. Sesuai perjanjian mereka, Bira datang pada malam hari ke rumah itu. Bira mengecek pintu rumah tidak terkunci. Dia masuk ke dalam dan benar, ternyata Nilam sudah ada di sana. Dia berdiri di ruang tengah menyambut kedatangannya Bira. Dan dengan dandanan yang paling cantik yang pernah ia lakukan untuk dirinya, Bira terkesima melihat kecantikan Nilam. Dan sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Bira mengunci pintu rumah dan mendekati Nilam. Saat sudah di hadapan Nilam, Bira bersiap mencumbu bibir Nilam. Namun, ia merasa ada yang aneh. Semakin lama, wajah Nilam semakin pucat. Dia menyadari bahwa dari tadi Nilam menyembunyikan lengannya di belakang. Rupanya tepat saat kedatangan Bira di rumah, Nilam segera mengiris pergelangan tangannya untuk mengakhiri hidupnya. Ia tidak sudi bila harus dimiliki oleh seseorang bernama Bira. Tak beberapa lama, tubuh Nilam terjatuh dan nafasnya menghilang bersama dengan kesadarannya. Bira yang melihat itu merasa kesal dan panik. Namun, melihat kecantikan Nilam belum memudar, bahkan saat nyawa Nilam tidak lagi bersatu dengan jasadnya, seolah masih termakan oleh nafsu, Bira yang gelap mata malah menyetubui jasad Nilam yang sudah tidak bernyawa. Dia juga melampiaskan kekesalannya pada jasad Nilam. Sebuah penghinaan yang keji yang bisa diberikan ke jasad manusia. Setelah sadar dengan apa yang dilakukannya, Bira berusaha menghilangkan jejak, membersihkan bercak darah yang berceceran, dan menggantung jasad Nilam di kamar belakang, dan meninggalkannya begitu saja tanpa ada satu orang pun yang mengetahui tentang keadaan Nilam. Vera keluar dari kampus dan menghilang setelah kejadian di hutan belakang kampus. Ia tidak berani menunjukkan wajahnya di hadapan teman-temannya lagi. Teman Vera yang lainnya menganggap Nilam sudah bernama Bira dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Berbulan-bulan rumah itu kosong dengan jasad Nilam yang masih tergantung. Warga sempat mencium bau busuk, namun tidak menyangka bahwa itu adalah jasad manusia. Sampai akhirnya orang tua Nilam yang khawatir dengan keberadaan Nilam
Akhirnya mereka pulang dan menemukan jasad Nilam tergantung di kamar. Orang tua Bira mengancam orang tua Nilam agar tidak melakukan otopsi karena mereka pasti bisa menemukan sisa-sisa perbuatan Bira di tubuhnya. Ya iyalah ya, mungkin aja kan spermanya masih nempel di kemaluannya si Nilam, kan bisa aja itu otopsi. Oke, lanjut. Akhirnya Nilam dikuburkan tanpa melibatkan warga di sekitar. Tidak kuat dengan kenangan pahit itu, orang tua Nilam pun menjual rumah itu. Mereka pindah keluar pulau agar bisa melupakan kepedihan tentang Nilam dan menghindari serangan-serangan ilmu hitam yang pernah dikirimkan oleh keluarga Bira. Selang satu tahun tidak terdengar kabar dari Bira dan keluarganya. Beberapa orang pintar yang mengenalnya mendengar kabar bahwa mereka sekeluarga mati mengenaskan karena penyakit yang sesak nafas dan membuat kulitnya melepuh dan gatal hingga tidak ada orang yang ingin mendekatinya. Kisah Nilam berhenti sampai di sini hingga tidak ada yang mengetahui tentang kematiannya. Aku mengambil tisu dari tasku dan mengusapkannya pada mata Mbak Sarmi yang sudah dibasahi oleh tetesan air mata. Berarti waktu itu Mbak Sarmi mampir ke rumah dan ketemu Mbak Rini untuk melihat Nilam ya, ucap Mas Danan. Iyo Mas, waktu itu Nilam nangis, tapi Mbak gak bisa apa-apa selain mendoakan dan menengok dia, jawab Mbak Sarmi. Mbak jangan sedih ya Mbak, kami akan cari cara supaya Nilam tenang. Nanti kami juga akan sering main kesini, ucapku. Iya Mbak, di kosanku sepi, mending aku main kesini numpang ngopi, tambah Lintang yang seketika menjadi simpati setelah mendengar cerita Mbak Sarmi. Sekarang sudah jelas apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Namun kami belum mengerti apa yang harus kami lakukan agar Nilam bisa tenang. Dan mengenai sosok lain selain Nilam, apa akan ikut pergi setelah Nilam tenang? Sudah Nan, ucap Mas Cahyo. Wis jelas semuanya. Mbah, kami izin pamit pulang dulu ya, keburu malam. Nanti pasti kami mampir lagi kok ke sini, ucap Mas Danan. Iya Mbah, nanti bawa pisang yang enak, tambah Mas Cahyo. Kedua orang itu memang sedikit aneh, tapi sepertinya aku sadar bahwa mereka sudah tahu apa yang akan mereka perbuat. Aku pun pamit pada Mbak Sarmi dan berjanji akan sering main ke rumahnya sekedar untuk berbagi cerita dengannya. Nilam, semoga saja kami bisa menemukan cara yang terbaik untuk membuatmu tenang. Baik, itulah akhir cerita dari part kedua ya, dari treatnya Mas Dio yang berjudul Kau Gantung Jasadku di Kamar Itu. Bajingan sekali ya si Bira itu ya, udah meninggal masih diperkosa. Ya gak tahu lah ya, manusia itu kadang itu ternyata lebih menakutkan dari setan ya. Oke, mungkin itu saja. Dan untuk bagian ketiganya, kalau gak besok siang ya nanti malam lah ya. Jadi nunggu kondisi tenggorokan saya bagus dulu. Baik, mungkin itu saja untuk siang hari ini. Semoga kalian menikmati cerita dari saya. Selamat siang dan selamat beristirahat.